أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nanti bis S-nya itu mengalir ya, nggak boleh ada E-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nakisuhu. Nakisuhu. Kemudian. Fatusiru. Tentunya nggak boleh dianyun, mestinya yang dianyun. Fatusiru. Bagus. Fatusiru. Ingat, tidak huruf yang apa tuh domahnya apa tuh satu huruf terus domah atau fathah saja itu pendek ya, kalau depannya tidak ada Iya. huruf mati. Kemudian Iya. Mafatih. Mafatiha ha ha mafatiha tihahu. Nah ini panjang ya, domanya kebalik, namanya mat silah kosiro. Mafatih mafatihahu ya. Mafanya dia yang mafatihahu. Iya. Ini kan ya doma kebalik berarti bacanya panjang kan ya Mas Ya, ya. namanya apa tuh namanya masilah kosiro, ini namanya domir ya. Iya. Mafatihahu, coba. Iya. Mafatihahu. Bagus, kemudian. Fawakazahu. Bagus. Fawakazahu, kemudian. Kalihuna. Kalihuna. Kita, ya Allah, kita bahu. Kitabahu. Atas. Tazu, tazu, tu, ya Allah. Tazuduni. Belum. Kalian Tazu. bukan du. Tazu. Tazu. Tazuduni. Ini fathah berdiri loh ya. Ini fathah berdiri. Ya. Tazu. Tazu. Kan. Tazu. Tazudani. Ya Allah. Ya Rabbi. Pikiran Tazudani. Ulang lagi. Tazudani. Shuhu, shuhu mahuma. Shuhu mahuma. Hunya dayon, coba lagi, lagi. Shuhu, shuhu mahuma. Kemudian. Raza uduhu. Duh, ini bukan za itu kayak ro tapi ada Raya, ya maaf salah. Laza, laya, laya uduhu. Laya uduhu lagi. Raya uduhu. Sogiruna. Sogiruna lagi. Sogiruna. Ghi-nya jangan orang ya. Ghi. Tenggorokannya bergetar saja. Ghi. Sogiruna. Ghi. Sogiruna. Sunulana. Ya Mohon Allah ini. sub ya Allah subul
Subulana. Subulana, subulana. Subulana. Ya. Lala bisu. Lala bisu. Kenapa sih ini leher? Ya, pelan-pelan ya. Ya. Atas. Khadiina. Khadiina. Lima. Lima. Yuk. Kurang-kurang. Kurang ya. Iya. Kurang ke bawah, Mbak. Oh, iya. Wala. Katanya ke bawah di. Iya. Iya. Lima yuhu. Ya Allah. Lima yu. Lima yuha. Bagus. Ha. Lima yuha. Lagi. Lima yuha. Lagi. Lima yuha. Khoroku laha. Ya Allah. Khoroku lahu. Kharaqu lahu. Kemudian tuhu tuhurika tunggu ya tuhu zu zuhurika zuhurika. Kemudian ro'u siha. Bukan ro'u, diperhatikan rumah ro apa kata. A. Ro. Maka ini ro. Ru, iya. Ru'u. Ru'u. Ru'u siha. Ru'u siha. Kemudian. Ya. Tubuh siru. Mana tubuh siru? Astagfirullahaladzim. Kepikiran saya ada di U terus. Karena nolehnya ke sana. Karena udah ke sana dulu. Melendengnya dari depan. Tubuh siru. Tubuh siru. Karihuna. Kemudian talumuni. Talumuni. Lu sama muni ya panjang ya, pendek cuma tak aja ya. Talumuni. Kemudian latana biru. Ya Allah, latana bizu. Bahasa apa bisu ya? Baik, astagfirullahaladzim. Latana bazu. Latana. Ya. Yu ya. Zanya kurang ke bawah lidahnya. Yuza'una. Kemudian makolidu. Du biasa ya, du ya. Makolidu. Makolidu. Kemudian Waya isu. Bagus ya. Udah bagus bacanya.
Aduh ya Allah ya Rabbi, masih bolak-balik. Ya, enggak enak kayak gini. Baca panjang ini namanya apa? Nah, semua ya? Nah Semua. aja. Nah aja. Nah. Hukumnya apa? Mat apa? Mat Tobi? Yang nah ini matobi i ya, Mbak? Ya, nah ini mat Tobi. Nah, matobi ai karena apa? Karena ini ada fathah kan? Di baris fathah, depannya ada a, alif, jadi dibaca panjang. Kalau hukumnya matobi ai, kalau na ini cuma na gitu kan, tanpa ada alif depannya, itu tidak boleh dibaca panjang. Nah, di sini dibaca panjang karena depannya ada a, alif. Nah, ki, ki-nya kok kosar. Kosar itu pendek. Jadi satu ke ketukan. Ki, satu ketukan saja. Ki, lah su ini panjang, namanya mat apa? Mat matobi, matobi juga ya Mbak? Ya matobi juga. Ini kan yang atas tadi kan, yang pertama ini kan tandanya kan fathah bertemu a, alif. Alif. Nah yang kedua ini tandanya apa su? Kan baca panjang. Tandanya apa coba? Iya. Ini apa namanya? Tandanya ada wow. Wow, mau mati ya? Iya, tapi ini dulu yang dibilangkan doma. Doma. Bertemu. Doma u. Eh, doma bertemu. Wow, sukun. Gitu. Iya. Nah, su. Doma. Su, mata biaya. Tandanya apa? Doma bertemu. Wow, sukun. Wow, cara baca dua harf kan. Nah, kisu. Ini kan pendek nih. Gak kebalik kan domanya biasa saja. Jadi yang dibaca ya. Pendek satu ketukan namanya kosar. Ini namanya hak apa? Hak do, hak domir. Hak domir ya. Hak domir. Oh iya. Hak domir bagus. Jadi fa, tu, fa sama tu bacaan kok kosar. Jadi bacaan pendek. Depannya fa enggak ada alif ya. Depannya fa tidak ada ya. Nah, tu pun sama. Depannya tu tidak ada doma wawu sukun kan? Jadi pendek. Fa, tu, si. Si, di sini hukumnya apa? Mat apa? Mat. Mat obi juga. Mat obi juga. Tandanya apa coba? Ini ada apa ini? Ada itu sa, temu, ya kasrah. Eh. Kasrah dulu, saatnya enggak usah di, saatnya enggak usah di, apa, enggak usah di, boleh baca, kasrah, kasrah, bertemu, ya, ya domah, ya sukun, ya sukun, domahnya yang haram, jadi, ya domahnya di depan, ya, si, ya sukun, mata biayi, tandanya apa, kasrah, bertemu, ya su, ya sukun, ya sukun, ya, jadi matobi ini di hurufnya ada tiga ya. Matobi di hurufnya ada tiga. Ini fathah bertemu alif satu dan su di sini. Matobi ini. Terus ya sama yang bawahnya tadi tuh yang ini. Wow ketemu bukan. Fathah bertemu a. Ketemu wow. Wow, fathah bertemu alif, doma bertemu waw sukun. Kemudian terus kasroh. Kasroh ketemu ya sukun. Itu bagus. Jadi matobi itu hurufnya tiga itu alif, wawu, dan ya. Ya. Alif, wawu, sukun, dan ya sukun. Itu hurufnya mat atau biayi. Nah, si alif ada fathah apa tuh pasangannya yaitu fathah. Kemudian su dan domah sukun, domah sukun. Wawu sukun kan ada pasangannya nih. Domah bertemu wawu sukun. Kalau ada wawu sukun pasangannya domah ya sebelumnya. Fathu siru. Nah, si namanya matobi. Matobi. Tandanya apa? Tandanya kasro. Ketemu ya sukun. Bagus. Jadi bacanya dua harokan. Fatu siru. Fatu siru. Gitu. Bagus. Udah pinter kok. Apa tuh?
Kadonya lumayan ya. Aduh. Ya, udah yang ini satu lagi gitu. Maaf, ma ini kosar ya. Mafa, fa ini matanya fathah bertemu a alif ti ha kosar ti kosar ha kosar. Nah, yang hu itu namanya matilah kosi, matilah kosiro. Ini namanya juga hak domir ya. Hak domir itu benar. Tapi di pasal panjang. Ya, Yang pertama tadi nagisuhu juga hak domir, tapi di sini berpisah kan, hak domirnya pisah. Enggak bisa disambung bulat. Nah, yang terakhir itu bisa disambung ya. Mafatihahu namanya matilah kosiro. Apa dengan dua harokat? Dibaca apa adanya kan di sini. Terus ya udah segitu dulu ya, udah malam ya, tidur dulu. Mbak Siti. Iya. Ya, terima kasih banyak Mbak Siti ya. Shadaqallahul azim. Ya, Mbak Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.